Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang penyiaran televisi di Indonesia, yaitu tentang migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital. Seperti yang kita ketahui bahwa siaran analog akan dihentikan paling lambat tanggal 2 November tahun 2022 jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Lalu apa keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat Indonesia ketika Indonesia sudah bersiaran TV digital? Di antaranya, siaran TV digital terestrial Indonesia adalah free to air atau gratis. Kemudian, kualitas gambar dan siaran TV digital terestrial jauh lebih baik jika dibandingkan siaran TV analog saat ini. Tidak akan ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise, bintik atau semut pada layar televisi sahabat semua jika menggunakan siaran TV digital. Nah, dengan siaran TV digital terestrial, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan blank spot atau titik lemah sinyal yang membuat gambar menjadi buruk dan berbayang atau bahkan hilang sama sekali. Masyarakat di pedesaan tak perlu lagi berlangganan TV kabel atau parabola berbayar di tempat-tempat dengan titik sinyal yang lemah. Insya Allah di video selanjutnya saya ingin berbagi tentang dua syarat untuk bisa dapat menikmati siaran televisi digital di Indonesia. Silahkan ikuti terus channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka silahkan like videonya, jika informasinya bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.